Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail. Jadi ini dia Pocophone F1, iaitu telefon yang banyak diperkatakan pada akhir-akhir ini atas harga jualannya yang berpatutan selain sejumlah isu yang dihadapi pada peranti ini. Ulasan ini agak lama untuk dikeluarkan kerana kami ingin mengumpul segala isu yang dihadapi pada peranti ini seperti isu kosmetik, isu software, isu screen dan lain-lain lagi. Jadi dalam ulasan ini, kami akan menyentuh beberapa isu ini dan tanpa melengahkan masa, ini dia pandangan penuh kami mengenai Pocophone F1. Sebelum itu, Pocophone F1 didatangkan dengan spesifikasi flagship seperti kehadiran skrin 6.18 inci, chip Snapdragon 845, memori 6GB RAM dan dua pilihan storan iaitu 64 atau 128GB. Ia juga membawakan sistem dual kamera 12 dan 5MP, kamera hadapan 20MP dan bateri berkapasiti 4000mAh. Jadi disebabkan harganya yang berpatutan, peranti ini telah dibina dengan binaan belakang berasaskan plastik tanpa sebarang kemasan yang menarik seperti kebanyakan peranti persaingnya. Namun bagi saya sendiri, apabila dapat sahaja peranti baru, perkara pertama yang saya akan cari adalah aksesori seperti case untuk melindungi peranti ini. Jadi tidak kira telefon itu mempunyai binaan kaca atau plastik, ia akan ditutupi dengan case yang juga kebanyakan hadir dengan material berasaskan plastik. Tapi bagi anda yang memang suka menggunakan telefon sahaja tanpa memakai kes, binaan plastik ini ternyata lebih lasak berbanding binaan kaca selain tidak menampilkan sebarang kesan cap jari. Dari segi sambungannya, ia tidak menampilkan sebarang NFC, namun peranti ini masih dilengkapi dengan sambungan terkini seperti sambungan Wi-Fi dual band dan Bluetooth 5.0. Ia juga menyertakan sambungan USB-C pada bahagian bawah dan menariknya, ia masih mengekalkan sambungan earphone jack yang terletak pada bahagian atas. Ia turut membawakan sambungan dual SIM di bahagian kiri dengan kebolehan meletakkan kad microSD pada slot SIM kedua. Pembesar suara stereonya agak lantang namun saya dapati bunyinya kurang seimbang seperti yang dialami pada peranti Xiaomi Mi Mix 2S. Bunyi di bahagian bawah kedengaran lebih kuat manakala bunyi di bahagian atas hanya menawarkan kelantangan audio yang kecil. Saya cukup menyukai dengan fungsi imbasan wajahnya kerana ia tersangat pantas dan paling penting, ia lebih selamat kerana dijayakan dengan sensor inframerah. Dengan sensor ini juga, anda boleh menggunakannya pada waktu gelap tanpa perlu menaikkan keterangan skrin terlebih dahulu. Begitu juga dengan fungsi pengimbas jarinya, ia mampu membuka peranti dengan sangat pantas sebaik sahaja jari anda berada pada pengimbas cap jari ini. Dari segi skrinnya, ia hanya hadir dengan panel IPS LCD. Namun saya boleh katakan ia masih memberikan warna yang baik selain mempunyai viewing angle yang luas apabila dilihat dari sudut berlainan. Unit di tangan saya ini tidak mempunyai sebarang isu screen bleeding. Namun apabila melihat komen pada kedai rasmi Xiaomi di Lazada, ada sekelintir pengguna yang menerima unit yang bermasalah ini. Masalah ghost touch atau multi touch juga tidak terjadi pada unit saya, yang mana ada pengguna melaporkannya ia sering berlaku ketika memainkan PUBG. Kedua-dua isu ini tidak terjadi pada kesemua unit Pocophone ini. Namun sekiranya peranti anda mempunyai isu-isu ini, gunakan waranti yang ada untuk mendapatkan tukar ganti atau unit telefon yang baru. Cuma isu yang pernah berlaku pada unit di tangan saya adalah fungsi adaptive brightness-nya yang kadang-kadang tidak menurun dan menaikkan keterangan skrin secara automatik. Jadi saya perlu mengalihkan kawalan kecerahan skrin ini dengan sendiri, terutama ketika berada di bawah sinaran matahari atau berada di dalam suasana yang gelap. Saya juga tidak mempunyai sebarang masalah dengan rekaan takuk di bahagian atas ini kerana ia boleh disorokkan sekiranya diperlukan. Cuma ia mempunyai satu masalah ketika memainkan PUBG walaupun fungsi menyorokkan takuk ini telah diaktifkan. Bahagian takuk ini akan mengganggu butang di bahagian kiri ini dan saya perlu menembalikkan telefon untuk menekan butang ini. Masalah ini nampaknya masih belum diatasi sewaktu video ini dihasilkan walaupun telefon ini sudah menjalankan MIUI versi terkini. Satu perkara lagi untuk pelanggan Netflix, telefon ini juga tidak membenarkan anda menstream kandungan HD pada perkhidmatan ini kerana ia tidak dilengkapi dengan pengesahan Widevine L1. Jadi dengan pengesahan Widevine L3 yang didatangkan, ia hanya mampu memainkan kandungan pada resolusi 540p sahaja yang mana agak rugi sekiranya anda melanggan pelan Netflix Standard dan Premium. Dari segi antara mukanya, peranti ini menjalankan MIUI 4 Poco
iaitu antara muka yang sama dengan MIUI, namun dengan penambahan pokok launcher sebagai launcher utama. Launcher ini menawarkan tampilan app drawer yang membolehkan anda melihat senarai aplikasi mengikut warna dan jenis aplikasi tersebut. Unit di tangan saya ini telah dipasang dengan MIUI 10 Beta, jadi anda dapati antara mukanya kini lebih kemas dan lebih menyerupai antara muka Android P. Ia masih belum ditawarkan kepada semua pengguna sewaktu video ini dihasilkan dan akan diberikan sebaik saja ia mencapai versi stabil pada akan datang. Cuma apabila anda berada pada sesetengah negara, antarmuka ini akan memaparkan paparan iklan yang mana pernah terjadi pada unit saya sewaktu berada di Jakarta. Namun apabila kembali di Malaysia, kesemua iklan ini tidak lagi muncul sepanjang 2 bulan penggunaan saya bersama peranti ini. Sekiranya paparan iklan ini mengganggu pandangan anda, anda boleh menutup paparan iklan ini melalui aplikasi security, tekan pada butang settings dan menutup butang receive recommendations. Untuk prestasinya, telefon ini dijana dengan chip yang sama digunakan pada kebanyakan peranti flagship tahun ini melalui penggunaan chip Snapdragon 845. Chip ini merupakan chip yang terpantas untuk siri Snapdragon pada tahun ini yang membolehkan anda memainkan sejumlah permainan terkini pada tetapan grafik tertinggi. Perkara yang saya cukup suka pada peranti ini, ia kurang memberikan haba yang panas yang mana dibantu melalui sistem penyejukan berasaskan cecair. Ia bukanlah cecair yang mengalir seperti yang anda bayangkan, tetapi sebaliknya, ia terdiri daripada cecair kecil yang ditukar menjadi uap bagi memudahkan proses pengalihan haba. Dari segi kupaian kamera, peranti ini didatangkan dengan sistem dual kamera dengan menampilkan sensor utama 12MP f1.9 dan sensor 5MP untuk hasilan bokeh. Untuk kualitinya, ia memberi kualiti yang cemerlang ketika digunakan pada waktu siang dengan memberikan kontras yang baik bersama keperincian image yang tajam. Warnanya juga kelihatan hidup dengan pewarnaan yang hampir neutral bersama kebolehan dynamic range yang cukup memuaskan. Cuma apabila digunakan pada pencahayaan yang rendah, keperincian image-nya akan mudah menjadi soft yang mana juga didorong atas ketiadaan sistem persebelahan image optical OIS. Untuk mengurangkan lagi isu ini, fungsi HDR-nya dapat meningkatkan lagi keperincian image selain membantu untuk memberi hasil penggambaran yang lebih terang. Untuk kebolehan portrait mode-nya pula, ia kelihatan sangat baik dengan memberi kemasan blur yang hampir sempurna apabila diteliti pada bahagian sisi subjek. Begitu juga dengan kamera hadapan 20MP-nya, ia sering memberi hasil selfie yang tajam bersama kebolehan portrait mode yang kemas untuk hasilan blur di bahagian belakang wajah. Dari segi rakaman video, ia menyokong sehingga resolusi 4K, namun fungsi EIS hanya boleh diaktifkan untuk resolusi 1080p saja. Ia memberi hasil yang sangat stabil tanpa sebarang isu gegaran dan isu fokus hunting sewaktu membuat rakaman. Saya juga suka dengan fungsi rakaman gerak perlahannya yang membolehkan anda mengambil rakaman 240fps pada resolusi 1080p. Sekiranya anda ingin lagi melihat contoh rakaman Pocophone F1 ini, anda boleh rujuk pada video pandang pertama Realme 2 Pro yang dirakam sepenuhnya menggunakan peranti ini. Dari segi ketahanan baterinya, saya sering mendapat bacaan screen on time sekitar 6 hingga 7 jam atas kapasiti bateri 4000mAh yang cukup besar. Ia juga mencatatkan masa pencasan di bawah 2 jam, iaitu sekitar 1 jam 57 minit melalui pengecas quick charge 3.0 yang disediakan. Jadi berbalutkan anda membeli peranti Pocophone F1 ini, sekiranya anda tidak kisah dengan empat perkara ini, seperti segala isu yang dihadapi, tidak boleh memainkan kandungan HD pada Netflix, ketiadaan NFC, dan tidak kisah dengan paras rupa peranti, peranti Pocophone F1 ini sangat disyorkan untuk anda. Sekiranya tidak, Honor Play adalah peranti alternatif terbaik kerana ia jarang mempunyai isu, boleh memainkan kandungan HD pada Netflix, mempunyai sokongan NFC, dan hadir dengan binaan yang lebih menarik. Cuma kelemahannya, ia menggunakan chip generasi terdahulu, hanya menawarkan memori 4GB RAM selain hadir dengan kapasiti bateri yang lebih kecil. Tetapi dengan harga bermula RM1,299, Pocophone F1 ini sangat mudah untuk disyorkan kerana ia merupakan peranti termurah dengan chip Snapdragon 845, iaitu chip yang sama digunakan pada peranti flagship terkini seperti Google Pixel 3. Ia juga mempunyai kupaian kamera yang baik untuk kegunaan harian selain mempunyai ketahanan bateri yang sangat memuaskan, lebih-lebih lagi untuk kegunaan permainan. Apa yang menarik lagi,
ia turut membawakan kepelbagaian fungsi ekstra seperti sokongan pembesar suara stereo, quick charge 4.0 dan imbasan wajah inframerah bagi melengkapkan lagi pengalaman penggunaan peranti ini. Sekiranya anda tidak melihat isu yang dihadapi sebagai isu besar, Pocophone F1 ini bukan sahaja memberi penawaran yang berbaloi dari segi fungsinya, tetapi turut menyajikan prestasi yang tiada tandingan untuk harganya. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk ulasan Pocophone F1 pada kali ini. Jadi bagi anda yang mempunyai sebarang cadangan ataupun sebarang soalan, anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruang komen di bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.